Program yang berorientasi pada penuntasan masalah lingkungan dan stunting masih menjadi fokus utama dalam usulan program yang disampaikan pada kegiatan Musrenbang Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Usulan program pada Musrenbang tersebut nantinya bakal disusun pada RKPD 2024. Berbagai program yang berorientasi pada masalah sampah dan stunting masih menjadi fokus utama dalam usulan program dalam Musrenbang RKPD 2024, Kelurahan Cilamajang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Di mana tema pembangunan tahun 2024 yakni stabilitas keamanan dan peningkatan daya saing untuk pertumbuh ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat. Lurah Cilamajang Atep Rahmanto menuturkan, pada Musrenbang tahun ini ada 30 kegiatan program usulan, 10 pemberdayaan yang dibiayai dari dana kelurahan, 10 infrastruktur dari dana kelurahan, dan 10 kegiatan lainnya didanai oleh pemerintah kota. Belum terrealisasinya program penanganan permasalahan sampah di lingkungannya, angka stunting masih tinggi serta permasalahan ODF sehingga program tersebut kembali menjadi usulan dalam Musrenbang tersebut. Kelurahan Cilamajang skala prioritas di 30 kegiatan, 10 pemberdayaan yang didanai oleh dana kelurahan, 10 infrastruktur yang didanai kelurahan, 10 kegiatan yang didanai oleh APBD Kota. Untuk kegiatan diharapkan tentang penanganan sampah, ODF dan stunting. Yang Cilamajang sekarang 156 stunting, sekarang ODF belum ada yang RW yang ODF. Pelaksanaan Musrenbang yang 2023 ini perencanaannya untuk pelaksanaan 2024 tentunya ini berdasarkan kebutuhan yang mana pembahasannya itu dari tingkat RW terus kelurahan yang nantinya akan dibahas di forum kecamatan itu sendiri. Dari Musrenbang ini tentunya tidak terlepas dari tema pembangunan yang pelaksanaannya di 2024. Camat Kawalu menambahkan ada 20 indikator atau acuan aspirasi masyarakat yang merata dalam setiap bidangnya. Dari hasil Musrenbang ini diharapkan seluruhnya terrealisasi pada 2024 sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sony Hardiawan, Radar TV melaporkan.